يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Amma ba'du Pemirsa Yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Selalu dan selalu memberikan kepada kita semua taufiknya Sehingga kita bisa beribadah kepadanya Dan berjumpa melihat Allah subhanahu wa ta'ala kelak di surganya Orang-orang yang berpuasa tidaklah mereka akan merasakan pahitnya, susahnya menahan rasa lapar, susahnya menahan rasa dahaga, haus. Tatkala Allah syariatkan, Allah perintahkan kepada dia untuk menahan itu semua di bulan Ramadan lillah untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah saudara, saudariku semua yang dimakan Allah Subhanahu taala. Tatkala orang yang berpuasa, kita ketika kita berpuasa, maka kita akan merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang tidak memiliki apa yang kita miliki pada saat ini, yaitu kenikmatan dari makanan dan minuman, dan yang lainnya, kehidupan yang megah yang ada di sekeliling kita. Maka, tatkala kita menjalankan ibadah puasa, tidaklah kita sejenak seakan-akan menjadi orang-orang yang mendapatkan cobaan, keterbatasan makanan dan minuman mereka, yaitu orang-orang miskin. Begitu beratnya, begitu sakitnya, begitu pahitnya. Derita yang dialami orang, oleh orang-orang yang tidak seberuntung kita, yang tiap harinya tidak bisa makan, terkadang sehari satu kali atau dua hari dua hari satu kali, di situ kita sadar, di situ kita menyadari bahwasanya pentingnya berbagi. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala memberikan banyak kenikmatan kepada kita semua. Di situ kita diberikan peringatan Allah Subhanahu wa taala yang mana kita berusaha untuk memberikan sedikit rezeki dari yang kita miliki untuk mengobati rasa pahit mereka karena kita baru merasakan ketika kita berpuasa. Maka orang-orang yang berpuasa ataupun di bulan Ramadan ini tidaklah memberikan faedah yang begitu besar yaitu melatih seorang hamba orang yang beriman untuk mensedekahkan hartanya, meninfakkan hartanya kepada sesama. Yang jelas-jelas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggabungkan antara orang-orang yang memberi makan orang lain dengan amalan puasanya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Ali radhiyallahu taala anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Inna fil jannah. Ghurafan Tura zuhuruha min butuniha Wa butunuha min Sesungguhnya di sorga kelak Ada kamar, istana Yang luarnya tampak dari dalam Yang di dalamnya tampak dari luar Begitu indah Kamar, ibarat kata ketika kita tinggal di suatu hotel yang begitu mewah Yang mana kamar tersebut, tempat tinggal tersebut terlihat dari luar Dan dalamnya terlihat dari luar dan luarnya terlihat dari dalam. Begitu indahnya kenikmatan sorga. Maka orang Arab Badui bertanya kepada Nabi SAW, untuk siapa kamar tersebut, istana tersebut? faqala Arabiyun, liman, hiya ya Rasulullah. Untuk siapa itu ya Rasul? Kenikmatan sorga yang kau sebutkan tadi, kata Nabi SAW, liman, al kalam. Bagi mereka, untuk mereka yang selalu baik tutur katanya. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa to'am. Bagi mereka yang selalu dan senantiasa memberikan makanan kepada sesama yang tidak memiliki apa yang kita miliki, dia sedekahkan harta bendanya. Ketika dia merasakan pahitnya beratnya orang berpuasa menahan lapar dan dahaga, kemudian dia sedekahkan sebagian hartanya kepada orang yang berhak menerimanya. Setelahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wa ada dan bagi mereka yang selalu berpuasa selalu berpuasa wajib maupun sunnah. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkaitkan antara apa amat toam orang yang sedekah memberi kemakan pada orang lain dan orang yang berpuasa. nasu Dan bagi mereka pula Kenikmatan surga tersebut, ketika mereka sholat atau untuk orang-orang yang selalu sholat malam, karena takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tatkala manusia sedang tidur lelap, saudaraku, maukah kita selalu merasakan kelaparan, selalu merasakan penderitaan orang-orang yang kehausan? Tentu tidak, maka bersedekahlah di momen-momen yang sangat mulia ini di bulan Ramadan ini. Yang mana kita merasakan perihnya, sakitnya ketika menahan rasa lapar dan menahan rasa dahaga. Tidaklah yang kita miliki sekarang, apapun yang kita dapatkan dari kenikmatan-kenikmatan yang begitu banyak kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk memberikan kepada, menyedekahkan kepada orang yang membutuhkannya. Nabi SAW bersabda diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan dihasankan oleh Syekh Syaib Al-Arnaut. Nabi SAW mengatakan kulum riim fi dhilli hatta bainan nasi. Seluruh anak Adam, seluruh manusia itu amalannya tergantung dengan sedekahnya. Tergantung dengan sedekah sedekahnya. Maksudnya Hadis ini menunjukkan bahwasanya sedekah kita akan menyelamatkan kita, menyelamatkan dari penderitaan pada hari kiamat kelak. Fi dzilli sampai-sampai dia diputuskan, diselesaikan perkaranya di hari kiamat kelak di antara manusia. Oleh karena sebab apa? Sedekahnya. Amalan yang dia selalu lakukan memberikan makanan, minuman kepada orang-orang yang membutuhkannya. Begitupun juga Nabi SAW Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita semua keuntungan bagi mereka yang selalu memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang kelaparan, orang-orang yang kehausan. Yaitu dalam hadis Imam Bukhari ketika Rasulullah SAW mengatakan sabatun yuzilluhumullahu fi la ila dhilluh. Ada tujuh golongan yang nanti Allah Subhanahu wa taala berikan naungan, pertolongan kepadanya tujuh golongan tersebut tidak ada naungan lagi, tidak ada pertolongan lagi kecuali pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Poin yang keenam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan warojulut tasadqa bi sadqa fa akfaha hatta shimalu ma yamino. Yaitu seorang laki-laki golongan yang keenam yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat kelak adalah seorang laki-laki, seorang anak Adam, seorang manusia yang bersedekah memberikan sebagian hartanya untuk orang-orang yang berhak menerimanya yang mana dia sembunyikan sedekahnya tersebut sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui kalau tangannya setelah berinfak telah memberikan sedikit sebagian harta yang dia miliki kepada orang-orang yang berhak menerimanya maka bersedekahlah di momen-momen yang sangat penting ini di momen-momen yang begitu mulia ini yaitu di bulan Ramadan Sebelum nanti datang, di mana tidak ada lagi harta benda, tidak ada lagi manfaat makanan dan minuman, kecuali amalan soleh kita, yaitu di hari kiamat kelak di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, semoga yang sedikit ini memberikan pelajaran kepada kita semua untuk berbagi kepada sesama kita, bahwasanya itu adalah salah satu bentuk usaha kita untuk menyelamatkan diri kita. Dari kesengsaraan-kesengsaraan di dunia maupun di akhirat kelak. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi Rabbil warahmatullahi wabarakatuh.